final putri IGTK melawan PGRI Ranting Maningkabau. Kembali umpan masih bisa dikasih. Apa yang terjadi? Rupanya terjadi balik lebar di lapangan hingga tambah lagi ketika shot dilakukan angga saja, namun keluar lagi akan shot dilakukan sudah. Rupan lima yang dari penjurat main ini di ketiga main bisa. IG3 17-5 rupanya IG3 dengan tim 77 dan hari kemudian final tahun 2022 ini. Kembali apa masih bisa dikembalikan? Itu saja umpan ke belakang, teman dari belakang yang diberi perhatian. Maka di babak kedua ini IG3 masih bisa. Sudah angkat bola tinggi, namun sayang keluar dari lapangan sehingga skor kembali bertambah untuk IG3 22-7. Lakukan sudah bisa melampaui net sehingga pindah poin 8-22. Angkat dengan saja semen balik masih bisa dikembalikan. Kembali bersama untuk IG3 23-28. Ini saya kemen dengan anak tulisan IG3. Kita lihat di lapangan sana. Dia ngontak gol tadi rambung langsung. Lapangan Putra. Ini dengan 85. Sementara unggul Ranting Cihonjo. Iya, kita pantau di lapangan Putra. Rupa-rupanya pertandingannya sangat menarik dengan cemasan-cemasan yang luar biasa dipertunjukkan pada siang hari ini antara Samudra melawan keluar dari lapangan. Skor bertambah untuk Putri 12. 24-12, satu poin lagi dimenangkan oleh Ranting IG3. Apabila bisa menambah poinnya, lakukan sudah. Kembali dikembalikan, angkat lagi dengan santainya. Umpan, sontek saja, kembalikan, umpan lagi, dan cemas. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan, umpan kembali. Angkat ini, sontek lagi ke belakang, jondol kembali. Angkat kembali, cemas. Ah. Akhirnya dimenangkan oleh IG3. Untuk pertandingan putri antara IG3 melawan Ranting Maningkabau dimenangkan oleh IG3. Bahwasanya untuk pertandingan pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, tentunya